Tadi nyanyi judulnya apa? Suka sama kamu. Suka sama kamu? Iya. Kamu tahu gak kenapa aku suka sama kamu? Kenapa sih? Karena cinta kamu tuh bukan cinta biasa. Saya mau mengembara Siti Nurhaliza bisa ikut dance sama-sama. Hit! Suka ada duka, cinta yang ingin ku tulis bukanlah cinta biasa, dua keyakinan beza, masalah pun tak sama, ku tak ingin dia ragu, mengapa mereka selalu bertanya. Cintaku bukan di atas kertas, cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa, tak perlu dicari, karena ku yakin ada jawabnya. Lebih keras, andai ku bisa merubah semua, hingga tiada orang terluka. Tapi tak mungkin, ku tak berdaya. Teman-teman tampil di panggung, syuting di Trans TV, iya. Rasanya di skors. Tapi Bill, lu jangan sedih Bill, yeah. Karena kita di Trans TV bakal ada program baru buat lo. Yeah. Program apa Mami? Ring Tinju Trans TV. Oma, Mami, Bu Ayu, Pak Wendy. Jangan Mami, lu apa? Kalau aku nggak manggil Mami, hey. Berarti aku manggilnya Tante Igun dong. Maaf, sebelumnya Oma. Bill, Oma. Kenapa kita selalu kompak? Kenapa, Oma? Karena kita mengisi hari-hari dengan nyanyi-nyanyi. Iya. Ini lagu dari kita berempat buat lu, Bill. Lo nggak salah. Hajar!
Mic satu khusus untuk Bang Billy. Jalinnya lalu rendah merindu, bagai mawar
udah. Kami pengen banget salaman. Iya. Salaman lu ya, Bill. Sorry, Bill. Sini kita mah ngobrol-ngobrol manis aja, gak usah berantem. Aku dengar-dengar kabar sebelum kita ngobrol, katanya baru ada yang ulang tahun. Happy birthday. Kita akan nyanyi happy birthday. Wait. Piano aja. Asma, okay. Birthday. Happy birthday, Siti Nurhaliza. Bronis, kita nyanyikan happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Coba kita lihat foto-fotonya. Wow. Ya ampun, lucu banget. Ah, ya ampun. Yang paling kiri, Siti umur berapa, Siti? Oh, itu rasanya dalam umur sekolah rendah, dalam 5-6 tahun. Sekolah rendah kayak lu, sekolah nilainya rendah, Oma. Sekolah rendah. SD. Sekolah rendah. Paham? Iya, Oma. Oke, ini sekolah dasar? Ya, sekolah dasar ya. Kalau ini? Sekolah dasar. Oh, itu pertama kali masuk pertandingan di Malaysia, pertandingan menyanyi. Apa nama acaranya? Anugerah Juara Lagu. Ini pertandingan antara komposer-komposer Malaysia. Jadi, saya ketika itu yang paling muda dalam pertandingan. So, itulah langkah. Juara berapa pada saat itu? Sorry, juara? Iya. Juara yang kedua. Juara kedua. Pertama kali atau juara kedua? Tidak, yang pertama itu pertandingan di acaranya TV Malaysia. Tapi yang ini anugerah juara lagu di satu lagi stesen TV. Tetapi untuk pertama kali anugerah juara lagu komposer-komposer yang bertanding. Jadi Siti nyanyikan. Siti nyanyikan lagu, tapi lagu Siti lah jarak percintaan. Siti. So dapat juara nomor satu. Bestnya Alemong. Kalau ini kapan kak? Alemong. Alemong itu apa? Nanti kita sedikit belajar ya. Nanti kalau Siti lagi di Jakarta, macet. Okay. Aduh, macet Alemong deh. Yo, Ma, Alemong. Alama. Kalau zaman dulu, zaman lepas, Alama. Sekarang Alemong. Kalau ini kapan, Kak? Oke, ini waktu sekolah menengah pula. SMP. Sekolah menengah tinggi. Tingkatan, di sana dipanggil tingkatan. Tingkatan lima. Lima. Tuh, yu, nyuci piring, yu, atau nyuci baju. Nah, tapi dia nyuci. Kalau Siti Nurhaliza nyuci nggak pakai ngomel. Lu mah ngomel, ngerti nggak?
perbedaan. Gimana gak ngomel, gue kan bukan nyuci baju. Apa? Spanduk pecel lele gue cuci. Banget. Oke, berarti Kak mungkin ada lagi fotonya, coba kita lihat. Aduh. Ini kapan Kak? Cute. Baru ya? Itu 3 tahun yang lalu mungkin. Itu untuk saya punya promosi brand kecantikan ya? Saya Simplicity. Wow, apa nama brandnya? Simplicity. Simplicity. Insya Allah tak lama lagi masuk ke Indonesia. Nah, ini si baby siapa namanya? Siti Afia. Oh. Siti Afia, panggilannya siapa? Afia. Afia. Okay. Itu daripada doa Allahumma ini as'aluka al-afia, inilah anaknya. Wow. Katanya, aku dengar kabar nih waktu setiap mau berpergian ke luar negeri tanpa anak itu berat banget. Sangat. Ini pasti pertama kali saya tinggalkan Afia di Malaysia. Kerana tugasan yang perlu diselesaikan. Yeah. Kan back to back acaranya tak bisa. Yeah. Kasihan juga dia spend ya. Spend time. Jadi nanti kasihan kan dalam spend time, tau gak artinya spend time? Ya, tanya aja langsung. Jadi tinggalkan di rumah. Tinggalkan di, soalnya dia gak cakep bahasa Inggris. Oh, iya. Gak pandai. Mesti dijelasin banget, Bor. Bodoh pula. Oke, aku punya tayangan foto kelucuan dari anaknya Kak Siti. Coba kita lihat ya. Kak Siti, Kak Ida. Ini dia. Oh! Katanya gitu. Oh. Tapi keren ya, di Malaysia anak seumur itu udah punya SIM, keren loh. Itu pakai remote, Ben. Pakai remote. Itu anaknya Siti mau kuliah. Oh, itu mau pergi kuliah. Iya. Iya. Jadi sekarang baby umur berapa, Siti? Alhamdulillah sudah 10 bulan. Wow. Alah, jadi lagi kangen. Rindu. Mau pulang dulu bentar, ntar balik lagi. Oke, Kak Siti. Kalau di Brownies itu selalu apapun yang kita tayangkan pasti ada reka adegan. Reka adegan. Ya. Okay. Mana mau bilangnya, Fred? Jadi diulang. Mobles. Mobles. Tadi. Minta Adin Duas mobles. Enggak ada. Minta Adin Duas mobles. Mobles-nya. Oma, apalagi Bill? Ya. Bang Billy datang di Brownies, bayaran bintang tamu apa penonton alay? Penonton 25.000. 25.000, Bill. Bang Billy nggak duduk di situ, nggak, jangan. Oke, okay. yang jadi anaknya yang paling imut Igun ya. Yeah. Igun. Coba dulu. Ayo, contohin. Gimana coba gedein. Badan gue mobilnya gedean gue, Oma. Coba. Waduh. Coba dulu. Ayo coba. Coba, duduk. Mantap. Jalan. Di videoin ceritanya. Sesek, Oma. Coba. Kaki diangkat. Gimana angkatnya? Giniin. Jatuh. Ya gitu bisa. Ah, patatnya masuk. Kak,
aku ada artikel. Iya. Ada artikel tentang Kak Siti. Coba kita lihat ya. Kita lihat artikelnya. Makin ramping usia melahirkan. Usai melahirkan. Siti Nuraliza pakai paket catering diet 30 juta per bulan. Waduh. Berapa tuh ya? 30 juta. around $3,000. Enggak. Ini kan ini karena saya dalam berpantang itu dijaga betul pantangnya. Oh, makanannya. Tidak semestinya karena bayaran yang tinggi itu bisa ramping enggak? Harus pantang juga, harus berkorban juga kan harus Ibu jaga ya? Makanan. Ya. Siti makanannya apa sih resepnya biar mungkin manis yang ada di rumah resep pengen berdiet apa? Ala Siti Nurhaliza. Oh, sebetulnya kalau yang menjaga saya itu makanannya simple saja. Semua orang boleh ikut, seperti pagi makan oat. Oat itu dibikin lempeng. Tahu lempeng? Lempeng. Telur dadar. Enggak, dihancurin. Lempeng. Iya, seperti pempek. Tak paham lah ya. Lempeng. Seperti pempek. Dibanco. Letak susu, letak yogurt. Ditumplakin susu, kalau nggak ngerti. Ditumplakin susu, ditumplakin yogurt. Ditumplakin kurma. Kemudian dibikin jadi lempeng. Diet sehat ya? Ya, yang sehat. Itu pagi, siang? Pagi. Siang? Oke, tengah hari pula saya makan makanan yang... Nasi? Senang. Bukan, nasinya brown rice. Oh, nasi hitam, nasi coklat. Ya, nasi coklat. Pun dikit, tidak banyak. Oh. Dikit. Kemudian... Dia kalau makan nasi padang pada nambah. Gimana lu? Masih diet. Iya, tapi kalau saya datang Indonesia, saya pasti makan nasi padang. Oh, cobain geprek deh, enak deh. Coba itu, enak banget. Iya. Kemudian lauknya daging, black pepper. Oh. Kalau ikan dibakar, di steam, itu semua makanan sehat. Jadi sehat ya. Sehat. Ya. Babynya juga sehat, mamanya juga slim. Insyaallah masih coba harus, biar babyku juga sehat. Harus lagi. Hey. Lu baby, lu bayi apa? Baby kangguru. Tapi aku dengar kabar katanya Siti Nurhaliza ini lagi menyiapkan tur konser. Iya, insya Allah saya akan adakan konser. Jangan lupa datang semuanya. Kapan Kak? Oke, bulan depan aja. Bulan depan. Tanggal 21 March ini. Sorry. It's okay. Kalau artis terserah aja. Ya. 21 Februari. Februari, ya. Masya Allah. Di mana Kak? Ya sudah lupa ya. Di Istora Senayan. Iya. Tanggal 21 Februari. 21 Februari di Istora Senayan. Nanti 3 Agustus datang ke konser aku. Tanggal ya. 2. Oh, iya. 2 Agustus. 2 Agustus. Oh iya? Ivan Gunawan live. Live konser. Nonton ya. Mau. Beli tiketnya. Iya. Undang. Undang lah. Yang ada lu beli tiketnya dia. Ya gue beli tiketnya. Lu kalau gak kirim undangan gak ada yang nonton. Gak ada yang parah banget tuh Hendy. Gila. Parah lu. Tau aja lu. Kak. Ini ngomong-ngomong. Biasanya kalau konser nih pasti ada kolaborasi. Iya. Ada penyanyi. Indonesia. Indonesia ada? Iya. Karena penganjur itu artis bawahnya adalah Tulus. Jadi saya akan bergandeng bersama dengan Tulus untuk konser nanti. Oh, kalau nggak salah aku tadi sempat dengar di radio deh konser Tulus ya bersama Siti Nurhaliza. Iya Tulus sebagai artis undangan dalam konser saya. Oh, ya. Oke, best. Oke. Jadi itu di 21 Februari ini ya. 21 Februari. Jadi ini menambah kerinduan semua fans dari Siti Nurhaliza di Indonesia. Ini konser langsung bisa bertemu dan langsung mendengarkan di sana ya. Iya, insya Allah lagu yang akan saya nyanyikan. Ada berapa lagu? Lebih dari 20 buah lagu. Wow! Oh my God! Biasanya konser itu dalam 2 jam setengah gitulah. Jadi insya Allah lagu-lagu popular saya, lagu popular irama Malaysia. Lagu Nirmala dan Nirmala? Oh, ya, sudah pasti. Oh my God. Pasti ada. Tapi aku dengar katanya ya, ini ada lagu baru. Iya benar. Apa judulnya? Oke, judulnya Anta Permana. Apa itu artinya? Tahu tak maksudnya? Enggak ngerti. Enggak tahu ya? Apa artinya? Oke, Anta Permana itu ini adalah bahasa Melayu lama.
membawa maksud tidak terhingga atau infinity. Oh. Ya. Oke, okay, kalau seandainya semuanya pada penasaran pengen dengar langsung, oke enggak? Oke. Bisa. Oke ya. Nyanyi sekarang ya. Bisa ya. Siti Nurhaliza. Terima kasih.